Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsani ila yaumiddin amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadara salatul subhi fi masjidin jama'atin thumma qa'ada yazkurullaha hatta tatla syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajin hajjati umrah tamman. Rawahu At-Tabrani. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gini kita hadir masa pajam barajama subuh di masjid dari mundri purana na luangkan waktu nak tudan yazkurullah mengingat Allah. Rangkaiannya adalah pengajian seperti ini hatta tatlu'a syamsi gangkanna engkani mumpu matan nasoi tumma salla rakataini nainampa napugau sampai jam sunat dua rakaat kana lahu ka ajr hajjati umrah tamman. Tolongan itu apalang haji sebab umrah syukur. Hadis riwayat At-Tabrani. Apabila hadis ini diamalkan, dipaketkan di bulan Ramadhan, kita sudah paham semua bahwa semua amal ibadah di bulan Ramadhan standarnya itu 70 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi kita ambil saja standar paling rendah 70 kali lipat saja. Insyaallah di subuh ke-9 ini nareku engkamu kita beri hadisnya lulungi apal haji siwa umrah 70 kali haji 70 kali umrah. Jadi rugi ha tau engkes salai on ronda. Kudik magaga masih ikik jaman-jaman. Asabah kumakama laki harus diilmui. Maka dia Nabi ta man amila amalan laisa minni fawaradun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak pernah saya contohkan lakukan maka tertolak. Nah ini hadisnya sangat jelas paket ya. Jadi mulai solat subuh kita berjamaah sampai selesai nanti solat sunat dua rakaat, solat isra atau duha. Jadi ini untuk menyemangati kita semua nasabah agar yang ron rilino ibadah matum itu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Lalu di dalam hadis qudsi di situ dikatakan ya dunia ukhlumi man khadamani wastakhdimi ya dunia man hadamaki. Jadi ada anda pun Allah Ta'ala maka dia lino ladeniwi ataku yang betul-betul menghamba kepada saya dan dia pancaji budai pan rasa-rasai nareku i kemitulina puji. Ini renungan buat kita semua dan kita lihat kenyataan ya, kita lihat kenyataan orang yang terlalu cinta sama dunia. Apa yang dimaksud terlalu cinta sama dunia? Harta, jabatan,
terlalu cinta sama dunia, orang parami terus dalam pikirannya, jabatan terus, narak waktu pakai sengir kuangnya di najam pangi itu terlalu. Jadi cinta sama harta dan jabatan boleh, tapi jangan terlalu. Jadi tiga rasa terlalu, namun reka waktu ibadah, apalah berbangun ibadah. Termasuk juga maaf, ada kesempatan seperti ini, nasal itu mohon maaf bukan menyinggung, memperingatkan. Ya, bukan main, pahalanya di sini luar biasa. Ada lagi riwayat yang lain menyebutkan, mujalisu fil ilmi sa'atan khair min qiyamil laila. Tudak-tudaki risi dia majlis ilmu satu jam masar rumalik di muka yaitu tudak-tudangnya marangkalinga pengajar-pengajar agama satu jam ketimbang kita sholat sunnah sepanjang malam. Begitu tingginya pahalanya kalau kita duduk-duduk di majlis ilmu. Terus terang, majlis ilmu itu adalah majlis yang paling dibenci iblis. Majlis ilmu itu adalah majlis yang paling dibenci iblis. Kenapa iblis sangat benci terhadap majlis ilmu? Karena di situ akan dibongkar semua rahasia-rahasia iblis. Dan pernah satu ketika iblis datang menghadap kepada Allah, wa izzati wa jalali ya Rabb, dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu ya Allah, la afi ma dama fi arwahin fi ajsadihin, saya tidak akan berhenti menggoda hambamu anak cucu Adam selama rohnya masih ada di dalam tubuhnya. Jadi maka dia iblis dia upaya renai apapun Adam atamu puan selama engkau muki nyawana di dalam tubuhnya. Ini renungan lagi buat kita. Karena iblis itu sebelum dilaknat, dia datang lagi menghadap. Dia minta, iriangnya godai renai apapun Adam dari 6 penjuru. Depan, belakang, samping kiri, samping kanan, atas dan bawah. Pendek kata, permintaannya iblis pada saat itu diterima 4 penjuru, depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Sisa 2 yang tidak diberikan iblis, atas dan bawah. Jadi intinya 4 reka tawanan iblis, 2 tawatan. Jadi betulnya dari kode lelukina pan rasa-rasa iblis mondorilino fungsikan 2 arah itu, arah atas dan arah bawah. Arah atas perbanyak doa, arah bawah perbanyak sujud atau sholat sunnah. Kalau kita tidak memanfaatkan arah atas dan arah bawah, narendek ki iblis, napan rasa ki iblis matur-tur sampai kiamat dunia. Ya hadirin hadirat, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lanjutan bahasan atau kajian kita tadi malam tentang tasawuf amali. Jadi tadi malam kita sudah berikan beberapa amalan agar jasmani kita sehat secara alami. Karena kesehatan itu adalah harta yang tidak bisa kita ukur. Bahkan harta yang berbentuk materi akan dihabiskan demi kesehatan. Ini fakta. Jadi disinilah pentingnya beberapa amalan-amalan. Nah sekarang kita masuk pada amalan rohani atau hati. Bagaimana cara atau amalan apa yang kita amalkan sehingga hati kita itu selalu hidup? Karena hati manusia itu ada 3 model. Ada hati manusia hidup, ada hati manusia sakit, ada hati manusia mati. Yakin Bapak Ibu, kalau hati kita sehat, maka semuanya sehat, semuanya lancar.
Apa kata Rasulullah? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat, ada segumpal daging di dalam tubuh kita. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau itu baik, itu sehat, itu hidup, maka baiklah seluruhnya, sehatlah seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau itu rusak, maka rusaklah seluruhnya. Ala wa ihal qalb. Ingat, itulah hati. Komponen-komponen hati. Qala Rasulullah SAW, ay qala azza wa jalla. Ini ada hadis kudus lagi. Banaitu fi jawfi ibni Adam kasra. Saya telah membangun rongga tubuh anak cucu Adam kasra. Mahligai. Jadi yang ngomong di sini adalah Allah. Banaitu fi jawfi ibni Adam kasra. Saya telah membangun rongga tubuh anak cucu Adam mahligai. Wa fi sadri qalba. Mahligai itu adalah dada ini. Wa fi sadri qalba. Di dalam dada kita terdapatlah hati. Wa fi qalbin wa ada. Di dalam hati terdapatlah mata hati. Wa fi fuadin syagafa. Di dalam mata hati kita terdapatlah penutup mata hati. Wa fi syagafi lubba. Di dalam penutup mata hati terdapatlah cahaya. Wa fi lubbi sirra. Di dalam cahaya terdapatlah rahasia Allah. Wa fi sirri ana, di dalam rahasia itu aku, kata Allah. Jadi qalbum mu'minun baitullah. Hatinya orang-orang beriman itu baitullah. Bolana puang Allah Ta'ala. Muncul pertanyaan. Aganna puang Allah Ta'ala makyunro rilalang atiye asenna. Dan bisa kita lihat di buku saya yang pertama di Tausab Ahlaki. Ada di situ gambar hati dan di dalamnya lafaz Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah komponen-komponen hati. Kalau hati hidup, maka insyaallah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Pasti bahagia dunia dan akhirat. Saya berikan perumpamaan saja. Kalau tubuh kita sehat, ya, kalau tubuh kita sehat, semua makanan itu enak. Belum ada pantangan, coto, konro dan seterusnya asipak maneng. Narekot tubuh kita sehat. Hati kalau sehat lebih-lebih pah. Agatosi hikmana nareko tuli makjab pai hati ya. Tulin runtuh hidayah pada puangnya. Tulin runtuh pengawasan khusus pada puangnya. Terjaga terus. Jadi hati yang sehat itu mendapat pemeliharaan khusus dari Allah. Karena pemelihara yang terbaik. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fallahu khairu hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah lah pemelihara yang terbaik. Dia maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi intinya, di dalam ilmu tasawuf itu ada istilahnya muraqabah, pengawasan khusus dari Allah. Jadi dari kemelukin runtuh pengawasan khusus oleh Allah Ta'ala, jagalah kehidupan hati. Lalu amalan apakah yang harus kita amalkan supaya hati kita selalu hidup? Qala Imam Ali karramallahu wajha, man zakkara Allahu subhanahu wa ta'ala ahyallahu qalbahu wa nawwira aqlahu wa lubbahu. Jadi makanya panggulu Ta'ali,
ni gini gitau tu lima sikri tu lima ringeran ripuang Allah Ta'ala ahya Allahu kalbahum ipatongi atinna ripuang Allah Ta'ala. Jadi Allah akan hidupkan hati kita dari kutul engkaki masikri ripuangnya wa nawwira aklahu walubbahu nenia nafacak karyangi puang Allah Ta'ala akalenge nenia pikirangnya. Ini omongannya Imam Ali. Dan siapa beliau? Beliau itu adalah pintu ilmu. Nabita gudang ilmu. Jadi artinya apa yang dikatakan Imam Ali itu tidak lepas dari apa yang dikatakan juga baginda Rasulullah. Karena Rasulullah adalah gudang ilmu, Imam Ali adalah pintunya. Jadi ini ungkapan Imam Ali tidak bisa diragukan. Jadi siapa yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan hidupkan hati kita, Allah akan memberikan penerangan akal dan pikiran kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus garis bawahi, hati, akal dan pikiran adalah modal hidup. Hati, akal dan pikiran modal hidup. Jadi kalau hati kita hidup sehat, otomatis juga akal dan pikiran kita selalu mendapat cahaya dari Allah. Lalu akal manusia itu ada tiga tingkatan. Yang pertama disebut aklut tamyiz. Yang kedua disebut aklut tajribi. Yang ketiga disebut aklut an-nadari. Jadi akal manusia itu tidak bisa meningkat kalau kita tidak berikan makanannya. Tubuh kita secara otomatis berkembang. Yang penting, pokoknya yang penting mandiri. Dari anak-anak naik menjadi remaja, remaja naik menjadi dewasa. Nah, akal manusia tidak bisa berkembang kalau tidak diberikan makanannya. Nah, apa makanannya akal? Salah satu makanannya adalah ilmu, zikir, dan pengalaman. Jadi banyak akal manusia umurnya sudah dewasa, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, tapi akalnya masih akal anak-anak, masih stagnan, jalan di tempat, tamis. Kita lihat di masyarakat, banyak orang tua sudah kakek-kakek, tapi masih pak anak-anak mopi. Akal anak-anak mopi yang pakai. Karena dia tidak berusaha membenahi akalnya. Dia tidak berusaha memberikan makanan kepada akalnya. Jadi makanan akal kita itu adalah ilmu. Jadi opanna-opanna rupatawe, dekna jampangi, masapapa disengan, akal itu stagnan, jalan di tempat, tidak bisa berkembang. Nah, akal atamis ini disejajarkan dengan binatang. Maksudnya apa? Binatang hidup hanya melayani perut dan nafsunya. Jadi kalau akal tamis itu modelnya hidup untuk makan. Jadi andremi terus, andremi terus, andremi terus, itu akal tamis. Nah, sehingga kita jumpai, kita jadikan saja indikator peringatan Maulid dengan Isra Miraj, yang mana banyak orangnya Maulid atau Isra Miraj, Bapak Ibu? Maulid kan? Magana mega tahu tahu pemam Maulid tauwi. Nasab angka angka Andre. Di situ kita lihat bahwa banyak sekali saudara-saudara kita hidup hanya melayani perut. Ini Muhammad bukan kita menyinggung si pakai ini. Okay. Contoh lagi, ian akul tamis, andai kata Muhammad bukan menyinggung ya, sekali lagi Muhammad, andai kata pengumuman tadi mengatakan siapa yang tidak keluar dari masjid ini akan dikasih 1 juta per orang. Tinggal ikuti pengajian.
Adakah kira-kira mau keluar dari masjid? Ini Muhammad bukan menyinggung ya. Di sinilah akal bisa dipahami. Berarti posisi akal itu masih tamis. Andai kata materi disuguhkan pengumumannya misalnya toh, Muhammad sekali lagi bukan menyinggung ya. Ya. Pengumumannya dikasih hadiah semua, THR. Nolik apa buka letuk masuk itu. Tiga kali mak dek. Jadi ini untuk mengetahui bahwa akal saya masih ditamis. Kali kasihan kalau masih seperti itu Bapak Ibu. Rugi kit. Contoh saja ya. Dua rakaat salat sunnah sebelum kita salat fardu subuh. Kalau itu kita langgengkan so kita liwat-liwat itu di akhirat. Buktinya akan hasil Nabi tak. Rakaat al-fajr khair minat dunia wa mafihah. Dua rakaat salat sunnah sebelum kita laksanakan salat subuh jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, tapi di sini lagi peranannya akal kita di mana dengan iman kita di mana. Ah, di sinilah pentingnya Bapak Ibu pemahaman. Itulah sehingga kenapa Rasulullah mewajibkan kita menuntut ilmu. Bahkan kita disuruh menuntut ilmu mulai dari ayunan sampai kelelahan. Karena ilmu itu adalah makanan rohani. Jadi ilmu itu adalah makanan rohani. Jadi kapan seseorang malas menimba ilmu agama atau mendengarkan ilmu agama, diibaratkan tubuh itu tidak dikasih makan. Tak bayangkan mereka dari kode mandra tubuh tak apa yang terjadi. Sakit, mati. Tidak percaya silakan coba-coba jangan makan 3 hari 3 malam. Jadi seseorang yang tidak pernah menimba ilmu agama itu hatinya itu mati. Kalau tidak mati setengah mati. Ini harus kita renungkan. Jadi itulah sehingga Ramadan ini kita jadikan syahrut tarbiyah. Bulan pendidikan. Bulan menimba ilmu. Biasa saya sampaikan kepada saudara-saudara kita para jemaah di luar sana. Kalau kita mau masuk di pesantren, katakanlah ke pesantren di Mangkoso, pertama siapkan uangnya puluhan juta baru bisa masuk. Itu baru masuk. Ya, kalau di pesantren lain itu Sahwatul Isya itu puluhan juta, kalau tidak salah ada 50 juta disiapkan. Nah, untuk apa? Untuk mencari ilmu agama. Begitu mahalnya ilmu agama, Bapak Ibu. Mana lagi materi kita, mana lagi waktu kita. Nah, ada yang murah meriah. Tarik keluar gurunya pesantren, bawa ke masjid kita, buatkan pengajian. Liwat sempona. Nah, setelah kita ada begini, mohon maaf sekali lagi. Mereka lagi semak deh, lebih lagi jaman-jaman. Padahal ini tidak selamanya, toh. Ini saling mengingatkan Pak Bu. Ya, sekali lagi jangan ada tersinggung bila. Ingat selalu seperti orang kita di bangsa ada kan? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi cocok rende narempai Nabi ta maka dah selama engkau mau pinyawa tari lalan tubuh ta narenek iblis. Nah, majlis ilmu paling nacacalak datu iblis. Ya, lalu bagaimana cara untuk berzikir? Jadi zikir itu harus tertib. Jadi zikir yang tertinggi adalah salat itu sendiri. Diistilahkan zikrul a'la. Jadi zikir yang tertinggi adalah salat. Kemudian ada namanya zikir alternatif. Jadi zikir alternatif itu setiap selesai salat wirid zikir doa bersama. Ini penting Bapak Ibu. Ah, di sini ada lagi pemahaman yang merajalela, tidak mau wirid zikir bersama bahkan tidak mau dijaharkan zikirnya. Ibnu Abbas menyampaikan bahwa menjaharkan zikir pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi ada di dalam Al-Azkar itu ada zikir yang disirkan. Ada zikir yang di secara alania, batonda terang-terangan, besarkan. Ya, jadi
sirri dan jahar. Nah, kita kondisikan saja. Kalau kita berkumpul begini, bagusnya zikir itu dibesarkan sehingga semuanya ikut membaca zikir itu. Ada referensi lain saya dapat. Kebetulan kan saya peruqyah. Ternyata wirid zikir yang dijaharkan itu, kalau masih ada setan jin di dalam tubuh kita itu lari turun galanggang. Tidak bisa tahan setan, iblis, jin dalam tubuh kita kalau selalu mendengarkan wirid zikir. Karena saya ini peruqyah, saya tahu. Saya biasa diagnosa dan ada tanda. Jadi kaki dikasih begini, lurus, baru di perantaranya begitu, si pasien itu kusuruh lihat perantaranya, ibu jari kakinya, baru baca Al-Fatihah 3 kali. Yang bersangkutan sendiri lihat itu tanda jin. Apa tandanya? Terkadang kakinya lari naik begini dan terkadang kakinya membengkak. Jadi setelah baca itu saya tanya, bagaimana model kakinya, tinggi atau besar? Besar, Ustaz. Itu tanda jin. Apalagi tanda yang diganggu jin, rasa cemas, malas beribadah, bahkan tidak sholat. Jadi nareku engkau tahu dia sempaja makirat ni jingi kutilalan setangnya, matarana ni macucu ni macici ni. Itulah yang menindis hati kita. Ya, jadi begitu tandanya Bapak Ibu. Jadi tanya mereka makada dimasuki jin orang kesurupan pak, itu sudah parah, parah total itu. Itulah sehingga ada namanya ruqyatus syariah. Jadi salah satu amalan lagi Bapak Ibu, ada namanya ruqyah mandiri. Ya, ruqyah mandiri itu setiap kita minum, ambil air, baca bismillahirrahmanirrahim, minum 1 teguk. Sudah itu alhamdulillah rabbil alamin, 3 kali berturut-turut begitu. Itu namanya ruqyah mandiri. Kalau itu dilanggengkan terus, diamalkan terus, insyaallah tidak tahan lama jin setan iblis dalam tubuh. Silakan diamalkan Bapak Ibu, kita akan rasakan nanti. Jadi aja tul minum biasa, setiap minum. Nah, sama kada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri kama jirdam. Sesungguhnya setan itu mengalir di dalam tubuh kita seperti darah. Jadi saya pahami hadis itu bahwa setan, iblis, jin itu tinggal pada darah. Apa hubungannya darah dengan jin, setan, iblis? Kita sudah tahu bahwa jin, setan, iblis itu diciptakan dari api. Nah, unsur api pada diri kita darah dan hati. Jadi memang hati tamatto tu narenne. Kenapa hati kita? Karena hati unsur darah. Jadi ya, maksud saya hati adalah unsur api. Jadi darah dengan hati unsur api. Kan ada 4 unsur dalam tubuh kita. Unsur tanah, ya, unsur api, unsur angin, dan unsur air. Nah, kita buktikan. Unsur tanah, daging dan kulit. Unsur api, darah dan hati. Unsur angin, pernapasan. Unsur air, tulang dan urat. Itulah sehingga dikatakan oleh orang tua kita dulu, pajapui apa pole resiwasewai. Jadi kita harus kenal 4 dari sesuatu itu. Nah, tanah. Tanah maknanya apa? Tanah yang aleta. Pole kega. Yang kedua api. Agama dan api. Api apikriki elukilokega. Yang ketiga, angin. Agama nana anginnya engeraki iga pancajiki. Wae, agama nana wae riwatak kalewe. E wae aleta lisur suruga. Coba hebana tu panrita relota dapat sesumpi apa poler sewa-sewae. Tanah-tanah aleta, boleh kega ki poler tanah. Jadi, dari komate ki ipalisuk di tanah tubuta. Api apikir ki elukilau kega, elukilau di akhirat. Jadi persiapan apa yang kita bawa ke akhirat? Ibadah. Itulah yang dikatakan tadi di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Jadi ibadah itu adalah persiapan hidup yang abadi di akhirat. Jadi manusia itu saya lihat hanya dua model. Ya, kafir dengan muslim. Jadi jalur hidupnya orang-orang kafir itu hidup untuk makan. Makan untuk apa? Memperturutkan nafsu. Jadi orang kafir itu disejajarkan hidupnya seperti binatang. Ulaika kal an'am bal hum adad. Jadi mereka itu hidupnya seperti binatang, hanya hidup melayani perut dan nafsu. Mantok di situ, tak butuh ni kutu. Dia ni sudah jamaah agak tu mai. Tak butuh ni. Ah, beda dengan kita. Orang muslim itu makan untuk hidup. Jadi makan untuk hidup. Hidup untuk beribadah. Beribadah untuk hidup selama-lamanya. Jadi syukur ki lari puangnya nareko sirapin yang reta fasilitas ta. Jadi ko suku mana ni roh pakai sing ini ibadah ta. Nah sahabat ibadah matum itu yang ruang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah di dalam hadis kudus yang saya sampaikan tadi, ya dunia ukhdumi man khadamani. Yang saya pahami dari hadis kudus itu, hamba yang benar penghambaannya kepada Allah lino ladeniki. Jadi intinya pikogi carana ipancaji ata tongetong alita. Itulah sehingga ada statementnya Allah, buktikan penghambaanmu, buktikan imanmu kepada saya, saya akan buktikan kasih sayangku. Jaga solatmu, perbaiki solatmu, saya akan perbaiki kehidupanmu. Itu statementnya Allah. Ah, di sini bagaimana cara menjadi hamba yang betul-betul harus diilmui, Pak. Bagaimana cara solat yang benar harus diilmui. Nah, kalau itu sudah bagus, insya Allah dunia akan melayani kita. Maksudnya, dan di mana rasa-rasa malah terlilinu. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah semua gambaran bahwa kalau hati kita hidup seperti itu kadang hidupnya orang. Lalu amalan berikutnya. Ada 7 anggota tubuh kita seyogianya harus selalu berzikir kepada Allah. Yang pertama, sikir mata. Yang kedua, sikir telinga, tangan, kaki, hati, dan roh. Insya Allah sempurna kita punya zikir kalau ini semua organ tubuh kita berzikir. Yang selama ini kita pahami, ia harus yang sikiri nareko ibaca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah akbar, itu zikir lillah. Tapi di sini zikir itu luas, zikir bimana ibadah. Jadi zikir mata, aga zikirina matata, usahakan mata kita jangan selalu melihat sesuatu yang dilarang agama. Jadi tasulang itu zikirina matata nareko tulina puji mita kalalain. Contoh, dibuka HP kita, buka Facebook. Siapa yang melihat Facebook? Sininna. Pokoknya sininna tersembunyi yang kemana ikut. Ini tantangan berat di zaman sekarang ini buat kita. Lalu apa solusinya kira-kira? Karena kalau kita mau menghindar, sulit. Nah, saya baca referensi lagi yang lain. Pemahaman dan pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardawi, ulama dunia. Kalau mau aman mata kita, karena zamannya sekarang sulit kita menghindar, yang dimaksudkan mata bukan mata kepala saja, tapi yang dimaksudkan adalah mata hati. Karena objek penilaian Allah sebenarnya adalah hati.
bukan jasad yang dinilai. Jadi kita harus pahami, yang dinilai Allah adalah hati. Jadi ada mata hati. Nah, bagaimana caranya membedakan mata hati dengan mata kepala? Nah, Bapak Ibu, kalau kita misalnya melihat sesuatu di depan kita, katakanlah istilahnya, engkau lalu cak doleng-doleng. Ya, bahasa sudah lumrah itu ya. Nah, kalau engkau lalu reka mapak korona itu mata uluta, jangan dimasukkan di perasaan. Jadi rasio rasa. Jadi kau engkau lalu reka mapak korona, anggap saja adalah sapi telanjang bulat. Walaupun dahirnya manusia, tapi mindset kita, cara pandang kita, tidak sapi. Jangan dimasukkan di perasaan. Tapi kalau misalnya ada seperti itu, ya, giliki pema tangan-tangan dirasapi, oh, tamat tuh di mata kita, mak ganggu nih. Ya, jadi jangan masukkan di hati. Artinya jangan masukkan di perasaan. Ya, nah, jadi begitu caranya Bapak. Itulah hebatnya kita punya agama. Selalu ada saja solusi. Nah, sehingga ada yang paham itu tekstual, panrita rioloi. Maka jaga pandangan. Maka pandangannya cukup apa kau rematore? Kau joka. Dia nak kena apa kau? Dia nak kena gili-gili apa kau? Itu pemahaman tekstual. Maupun culak ada bacanya itu. Jadi coba biasa tahu orang-orang tua dulu itu begini matore. Ditolak dia cengok apa kau? Ah, makanya kita harus kembang ke pemahaman. Bukan mata kepala sebenarnya dimaksudkan di situ. Mata kepala kita ini hanya alat penglihatan, bukan dia melihat. Mata hati itu yang sebenarnya Bapak Ibu. Ini konsep tasawuf. Itulah bagusnya kalau ada pemahaman tasawuf. Jangan hanya pemahaman syariat saja. Ya, jadi banyak orang pemahamannya tekstual. Ya, sama juga de tonel jamak-jamak reken di makun raye. Ya, tergantung yang penting bisa kita kelola perasaan kita. Ya, kalau jamak kita apa ipapak korekenya wah tamat tuh. Tapi hanya segera silaturahim itu saja tidak ada masalah kok. Jadi yang mana tuh orang kaku memahami agama. Yang penting ini harus dijaga. Karena ini objek penilaian. Nah, coba kita amati ikan di laut. Ini pelajaran besar buat kita. Ikan di laut itu tidak ada yang asing Pak Bu. Coba tika balen nih poletasi napai tunu-tunu. Langsung ke Yandre. Pasti mas sapa kita je. Padahal ikan ini tinggal di air asing, ya toh? Kenapa ikan itu tidak asing? Nah, ini pelajaran buat kita. Jadi ibaratnya kita ini adalah ikan. Dunia ini ibarat laut dan di sekeliling kita itu penuh dengan dosa, penuh dengan dosa sekeliling kita. Makanya di sini harus ada keyakinan Pak. Apa kata ikan? Air, saya hidup di tengah-tengah kamu, asing. Tapi selama ada hayat di kandung badanku, kamu tidak bisa asingkan diriku. Padahal dia bergeliman dan dia hidup di air asing. Tapi kenapa atau tidak asing dia? Ah, inilah istilahnya hakul yakin. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi makanya hati ini harus dijaga. Nah, untuk menjaga hati kita itu harus ada amalan. Nah, jadi ini dulu zikirnya ya. Ah, terus pendengaran. Agak tuh si zikirnya parang kelingai. Jangan mendengar yang maksiat. Ya, ada yang mengatakan sulit ustaz. Balibul aku tukang gosip contoh. Di mana-mana bergaul ki, koma tuda-tuda ki. Wah, cerita anu tahu ini cerita kirangana apalagi ini musim apa namanya pilkada capres macam-macam cerita. Ah. Bagaimana lagi solusi dari agama kita khususnya para ulama-ulama sufi? Kalau ada cerita-cerita seperti itu anggap saja anjing menggonggong, jangan peduli. Jangan peduli. Anggap saja anjing menggonggong. Jadi hidup ini sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Yang berat itu ketika kita peduli yang sekitar kita. Itulah sehingga ada kata Buya Hamka itu,
hidup itu simpel. Buat apa kita dekat kepada orang yang menjauhi kita? Buat apa kita menyetor muka kita, memperlihatkan muka kita kalau kita tidak disuka? Pergilah ke tempat di mana kita dihargai. Jaga harga diri, jangan dimurahkan. Itu prinsip. Ikan saja punya prinsip toh. Maka jadikanlah prinsip ini. Buat apa kita dekat kepada orang yang menjauh dari kita? Jaga dong harga diri. Buat apa kita perlihatkan muka kita kalau orang tidak senang sama kita? Pergilah ke tempat di mana kita dihargai. Ah, sehingga dalam Al-Quran itu Allah tunjukkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah betul-betul kepada Allah dan hendaklah bersama-sama orang yang jujur. Penafsiran orang yang jujur di situ Bapak Ibu adalah sipaka raja, sipaka lebih, sipaka tahu. Carilah teman yang bisa saling menghargai, saling menghormati, sipaka raja, sipaka lebih, sipaka tahu. Itulah yang kita jadikan sebagai sahabat, supaya tenang hati, hidup hati. Buat apa kita bergabung kepada orang-orang munafik? Sehingga ada lagi ya, ini pelajaran juga ya, saya selalu ilustrasikan. Satu ekor ayam tambah satu ekor musang sama dengan berapa? Siapa Pak? Satu ekor musang. Mana ayamnya? Dimakan musang. Jadi artinya jangan bergabung kepada orang yang mau makan kita. Jadi narekong kareke si bawata. Selalu kita saja diperas, masuk di warung, tuli idi mina suruh makan aja. Loka kereke ma pete-pete, ini sini suruh makam aja. Kasih mirafur merah itu. Nanti langgeng hidup kita itu sesama manusia, ada istilahnya simbiosis mutualisme. Apa artinya? Saling menguntungkan. Insya Allah bertahan itu persaudaraan. Jadi simbiosis mutualisme, jadi nareko ongkareke, tulungi, bantuki. Misalnya dia kasih berupa uang, ini dia gagal duita, tapi tenaga tatosi, ya toh. Jadi kalau begitu tuh langgeng kita punya persahabatan. Ya tapi kalau misalnya kita bergabung orang yang mau makan kita capuk. Ya jadi begitu Bapak Ibu, ini cara membawa hidup kita supaya hati kita tenang. Karena buat apa kita tinggal di dunia kalau hati selalu resah? Ya jadi begitu ya. Lalu lanjut dari itu, lidah, zikirnya lidah selain daripada tadi itu subhanallah dan seterusnya, diupayakan lidah kita jangan dusta. Apa bahayanya kalau lidah suka dusta? Kapan lidah berdusta? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kadzabal abdu, apabila seorang hamba itu berdusta, taba'adal malaku mila min nasti majabihi, malaikat menjauh satu mil, artinya menjauh 1000 kilometer. Kenapa malaikat menjauh 1000 kilometer? Karena orang yang berdusta itu busuk sekali mulutnya. Malaikat siapa? Malaikat rahmat, malaikat yang selalu mengantarkan rahmat ke kita. Jadi ya naritu natulima sesa batinna tauno puji mak beleh. Pak beleh balik belak meleper curang. Ya ditambah curang. Tidak ada yang tenang batinnya itu. Yang suka dusta, curang dan seterusnya, jangan harap batinnya tenang. Di dunia saja tidak bisa tenang batinnya, lebih-lebih mematuh di akhirat. Karena mereka itu disejajarkan atau disebut dalam Al-Quran itu adalah munafik. Kan Pak Balen, salah satu tanda orang munafik. Ayatul munafikina salah satu. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Iza kadaba. Ya, iza hadasa kadaba. Narekumah bicara, beleh. Wa iza wadah,
akhlapa mak janji na talik janji na dia dapat dupai. Wa iza tumina khana, diberikan amanah khianat, itu tanda orang munafik. Dan sangat jelas nanti tempatnya di neraka. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Inna Allaha jamil munafikina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka jahannam. Jadi dek gagah ketenangan hidupnya orang munafik pak belah balik belak meleperu. Walaupun kamu dapatkan jabatan bos, berapa lama kamu dapatkan, berapa lama kamu duduki kursi jabatan itu, kamu dapatkan harta berlimpah ruah tapi bohong, kamu tipu orang dan seterusnya. Ingat firman Allah, wa inna yauma inda rabbika kalfi sanatin mimma taudun. Sesungguhnya satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Di sinilah rugi semua nanti orang. Jadi makanya hati-hati suguhannya dunia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lidah jaga dusta. Karena malaikat rahmat itu menjauh. Jadi kalau malaikat rahmat menjauh, tulis marana kaki mater, tulis usah kaki mater itu. Tatanan negara tau napa jumat belle. Pasti batinnya itu tidak tenang. Hatinya kenapa? Karena mati. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian tangan, zikirnya tangan apa? Suka berbagi, suka berbagi. Jadi dari kulimata suka berbagi, ya masikirnya senatun. Insya Allah orang yang suka berbagi atau bersedekah itu akan dilancarkan semua urusannya. Karena kandungan sedekah itu, suka berbagi itu ada tiga. Al-sadaqatu tadaful bala, bersedekah itu patolak bala, satu. Kemudian al-sadaqatu huwa syifa, bersedekah itu adalah obat, obat dari segala macam penyakit medis non medis, itu sedekah. Kemudian sedekah itu adalah umpan rezeki. Jadi orang yang suka berbagi seperti itu, insya Allah tidak akan melarat hidupnya. Dan kita kondisikan saja ya sesuai dengan kemampuan toh. Kemudian kaki, jangan pakai kaki kita jalan kalau tidak berguna. Kemudian hati, zikirnya, ingat di dalam hati kita bahwa Allah selalu melihat kita, Allah selalu mendengarkan kita. Jadi semua tutur kata, gerak-gerik kita selalu terawasi karena kita selalu dilihat oleh Allah, selalu didengar oleh Allah. Jadi semuanya kita perbaiki. Inilah juga disilakan dalam makam tasawuf itu adalah al-wara manini. Kemudian terakhir karena waktu batas kita adalah zikur roh, adalah penyerahan tawakal kepada Allah. Jadi manusia tugasnya maksimalkan usaha doa tawakal, itulah komponen zikir roh. Nah ketika itu diamalkan, insya Allah hidup ini sangat luar biasa dan bisa kita dapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Demikian wallahu alam bisawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wasallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samialim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabina wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin ya zal jalali wal ikram. Allahumma alimna fi majahilna wa dzakirna bima nasina ya zal jalali wal ikram ya alim ya halim ya hafiz ya alim ghaib wa syahid. Alhamdulillah rabbil alamin. Al Fatiha. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tambahan sebelum kita sholat, afdalnya kita sholat duha 4 rakaat bagus. Jadi 2 rakaat pertama itu kita niatkan sedekah kepada tubuh supaya sehat selalu tubuh kita. 2 rakaat kedua adalah untuk melancarkan semua urusan. Jadi insya Allah kalau kita langgengkan itu aman. Jadi ada 4 amalan itu, maka dia minta arbatun tajlibur rizqa. Ada 4 amalan rezeki akan lancar. Pertama, sholat malam. Kedua, perbanyak istighfar. Kemudian, setiap hari bersedekah. Dan yang 4, setiap hari sholat duha.